lomba itu selesai, orang-orang juga bisa lihat nanti siapa yang menang. Oleh-oleh gimana? Kenapa bisa ada pelemparan asbak plastik sampai mengakibatkan lecet, itu kan bersama warna kibat. Jadi kalian juga nanti bisa lihat, karena kan ini sedangnya tertiba. Bang Billy kayaknya selalu nemenin Mami. Karena kan gue sayang sama Mami lah, gue mah selalu support apapun lagi bahagianya, sayang lagi apanya? Susahnya. Ya sayang sebagai kakak lah. Jadi apapun yang dilakukan sama Mami selagi gue bisa kasih semangat support ya gue lakukan. Gitu aja loh Mami. Ayo kita ke dalam, karena juga mau dibuang. Kalau hari, kalau pertama kan cuma bawaan aja kan, ngomong soal kenapa ada di sini segala macam, nanti yang ketiga keempat bisa menyiapkan tangan-tangan juga kan? Iya loh, kalau gua kan itu, dan gua selalu terakhir ngeluarin senjatanya orang dari kuali ini sesuai dengan polisi memang disengaja nggak ditanya mana ininya, usah nggak ada. Jadi sekarang ini udah kalau untuk ngurus anak sih dengan kayak gini juga, cuman lebih ke pekerjaan aja sih yang harusnya bisa dapat uang cash gitu kan, akhirnya agak sedikit sabar dulu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu kan, masih kecil. Nggak tahu lah, kan pesantren. Selalu support juga sama Kak Fitri. Iya, senang banget. Sudah dari awal sampai akhir, nggak pernah ditinggalin. Dia tahu prosesnya juga kayak apa. Semua orang penasaran, kenapa sih bisa jadi baby itu. Cuma dilempar aspal, kok bisa jadi gede, tahu beritanya. Masalah aja. Kak Fitri.